selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Ex-boss Roma dan Lazio ini bakal latih Liverpool. Ex-pelatih AS Roma dan Lazio, Van Goran Eriksson ditunjuk untuk jadi pelatih tim Liverpool Legends pada 23 Maret 2024 mendatang. Tim Liverpool Legends ini nantinya akan berduel lawan Ajax Amsterdam di Anfield. Laga itu merupakan pertandingan amal yang diselenggarakan oleh LFC Foundation. Nantinya tim Liverpool Legends akan diperkuat oleh nama-nama beken yang pernah membela The Reds. Sebut saja De Gabriel Chisse dan Jerzy Dudek. Keduanya adalah penggawa Liverpool yang meraih gelar juara Liga Champions 2005. Lalu ada legenda jadul seperti Ian Rush dan John Barnes. Liverpool FC dengan senang hati mengkonfirmasi Van Goran Eriksson akan menjadi bagian dari tim manajemen LFC Legend untuk pertandingan melawan Ajax Legends di Anfield pada 23 Maret. Eriksson sendiri telah memutuskan pensiun sejak tahun 2019 silam. Meski sudah pernah melatih banyak klub dan timnas, ia ternyata punya rasa penyesalan. Ia menyesal tak pernah bisa melatih Liverpool, pasalnya ia adalah penggemar berat klub Merseyside itu. Kini dengan penunjukannya sebagai pelatih tim Liverpool Legends, mimpinya bisa menjadi kenyataan. Keputusan Liverpool memberikan kesempatan padanya untuk melatih tim Liverpool Legends tak lepas dari memburuknya kondisi kesehatan pria berusia 76 tahun itu. Eriksson sekarang menderita penyakit kanker. Eriksson pun diklaim tak tertolong lagi. Ia hanya punya sisa waktu untuk hidup di dunia ini selama 1 tahun ke depan saja. Saya tahu bahwa kemungkinan terbaiknya adalah sekitar 1 tahun dalam kasus terburuk, bahkan kurang dari 1 tahun. Atau dalam kasus terbaik, saya kira bahkan lebih lama lagi. Saya rasa para dokter yang saya temui tidak bisa sepenuhnya yakin. Mereka tidak bisa memberikan kepastian soal harinya, bebernya kepada dilansir Liverpool. Salah sudah bisa latihan lagi bareng skuad Liverpool. Kabar baik datang dari Liverpool setelah bintang mereka yakni Mo Salah sudah bisa berlatih lagi dengan rekan-rekannya. Salah termasuk pemain yang istimewa, meski rutin bermain ia sangat jarang mengalami cedera selama di Liverpool. Namun beberapa pekan yang lalu Liverpool mendapat kabar buruk. Salah mengalami cedera hamstring ketika membela timnas Mesir di Piala Afrika 2023. Salah akhirnya harus balik ke Liverpool lebih cepat guna mendapatkan perawatan terbaik. Dan kini pemain 31 tahun itu tampaknya sudah benar-benar pulih dari cederanya itu. Mo Salah sebelumnya sempat disebut bakal absen selama sekitar 3 atau 4 pekan. Dan tampaknya prediksi itu memang tepat. Salah cedera pada 19 Januari 2024 lalu. Dan kini setelah sekitar 3 pekan, ia sudah bisa berlatih lagi dengan skuad Liverpool. Salah terlihat berkumpul dengan skuad Liverpool pada Selasa 13 Februari 2024 pagi waktu setempat. Momen tersebut direkam dan diunggah di akun medsos resmi The Reds. Bos Liverpool Jurgen Klopp sebelumnya sempat memberikan update terkait kondisi Mo Salah. Ia mengatakan pemulihan cedera sang bintang berjalan ke arah yang tepat. Mo sedang menuju ke arah yang benar. Kami berharap, kami tidak tahu bahwa ia bisa menjadi bagian dari latihan minggu depan. Tapi kita harus lihat terangnya. Ia sedang menjalani semua langkahnya sekarang dan itu terlihat positif. Entah minggu depan atau minggu berikutnya, tutur Klopp. Mau Bruno Guimarães, Liverpool dan Real Madrid harus bayar segini. Asal Real Madrid dan Liverpool untuk memiliki Bruno Guimarães menemui jalan terjal. Newcastle dilaporkan akan membandrol sang gelandang dengan harga yang tinggi. Performa apik pemain timnas Brasil itu menarik perhatian Liverpool dan Madrid. Dua raksasa Eropa itu berminat untuk merekrutnya di musim panas nanti. The Express melaporkan Newcastle mempertimbangkan untuk menjualkan sang pemain. Ini disebabkan mereka butuh tambahan dana untuk tim mereka, karena keuangan mereka saat ini rawan terkena sanksi FFP. Itulah mengapa mereka harus menjual beberapa pemain mereka. Guimarães dikabarkan jadi salah satu yang dipertimbangkan untuk dijual. Namun kabar buruknya bagi Madrid dan Liverpool, Newcastle membandrol sang pemain dengan harga yang sangat mahal. Tidak tanggung-tanggung, The Magpies menjual
Gue Morais dengan harga 100 juta pounds. Alasannya yang pertama karena performa sang gelandang yang top chair. Alasan kedua adalah kontrak Gue Morais di St. James Park masih cukup panjang. Jadi mereka menilai 100 juta pounds itu harga yang masuk akal untuk sang pemain. Dalam sesi wawancaranya beberapa waktu yang lalu, Gue Morais menegaskan bahwa ia tidak berminat pindah dari Newcastle. Ia masih bahagia membela The Magpies dan ia tidak berencana mencari klub baru. Al-Ittihad masih ngebet incar Mo Salah, siapkan tawaran 3,9 triliun rupiah. Al-Ittihad belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Mo Salah. Klub Arab Saudi itu kini menyiapkan tawaran 3,9 triliun rupiah buat si Raja Mesir. Salah sudah jadi incaran Al-Ittihad sejak bursa musim panas lalu. Tawaran sebesar 175 juta euro ditolak Liverpool yang masih enggan melepaskan pemain bintangnya itu. Al-Ittihad masih berencana merekrut Salah di bursa mendatang. The Athletic melaporkan, klub berjuluk The People's Club ini sekarang menyediakan dana 235 juta euro atau 3,9 triliun rupiah untuk menebus jasa Salah. Apabila itu disetujui, maka Mo Salah akan menjadi pemain termahal dalam sejarah. Nilai transfernya mengalahkan rekor pembelian Neymar oleh PSG sebesar 222 juta euro pada 2017. Tidak hanya itu, Al-Ittihad juga menjanjikan gaji fantastis buat Salah. Striker 31 tahun itu bakal mendapat gaji bersih 85 juta euro per tahun, 4 kali lipat dari gaji yang diterimanya di Anfield. Kontrak Salah di Liverpool masih berjalan hingga musim panas 2025. Ex-AS Roma itu masih menjadi andalan Merseyside Merah di semua kompetisi. Musim ini, Salah sudah bermain 27 kali buat Liverpool di semua kompetisi. 18 gol dan 9 assist telah dipersembahkannya. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.